Ja. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MATech. Ya, kali ini saya kedatangan paket lagi dan ini mau saya unboxing sebuah HP. Harganya ya cuma 900 ribuan, tapi ini batangan dan kelengkapannya hanya HP saja. Penasaran apa itu HP-nya? Yuk, langsung saja kita buka. Karena ini batangan, bukanya harus hati-hati. Nanti kena si HP-nya. Ini dia HP-nya. Xiaomi Redmi Note 2. Cuma 900 ribuan. Ternyata tidak cuma Docomo atau Sharp yang batangan. Xiaomi juga bisa batangan nih. Ya, kemulusannya ya 97% lah. Masih sangat mulus. Tapi ini ada buncel sedikit, tapi sedikit aja. Buat kalian yang pengen beli, link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi, silahkan dicek. Sekarang kita coba masukkan SIM dan microSD. Ini dia di dalamnya. Ini segelnya, segel dari penjualnya ya. Kita coba masukkan SIM. Bisa 4G apa enggak? Ini baterainya berukuran 3060 mAh. Sekarang kita nyalakan. Kok nggak bisa nyala ya? Apa mungkin baterainya habis? Bentar. Ya, ini sudah saya coba cas, tapi ternyata apa? Masih tetap nggak bisa nyala, alias mati. Entah ini memang rusak hardware-nya atau memang baterainya. Soalnya saya nggak punya baterai Redmi Note 2 ini untuk mencoba tes. Saya sangat banget kecewa. Sudah seneng bareng dateng 900 ribu. Setelah dibuka ternyata HP-nya nggak bisa nyala sama sekali. Ya buat pengalaman aja ini. Sebelumnya sebenarnya saya sudah inbox ke sellernya untuk mengecek lebih dahulu kenormalan HP-nya sebelum mengirim, karena ya saya paling males untuk masalah retur. Ya alasannya lama, juga ongkos kirimnya itu loh bolak-balik. Rencananya ini saya mau coba carikan baterai untuk mengetes. Kalau memang tetap gak bisa ya terpaksa saya retur. Buat teman-teman yang pengen beli di online shop, untuk berhati-hati saja, apalagi kalau kalian gak ngerti masalah komplain. Ya, sekian dulu video kali ini. Yang awalnya saya pengen unboxing, ternyata malah curhat. Oke, mungkin itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.